Saya juga menemukan fakta baru bahwa di banyak negara semua tidak ada yang murah. Syedar Alun, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Ahmad Iman mengatakan, PKB tetap mendorong agar Ketua Umum Muhaimin Iskandar maju sebagai kandidat pada pemilihan Presiden 2024. Iman mengatakan PKB masih melakukan lobi-lobi politik untuk memastikan pria yang biasa disapa Cak Imin itu ikut berkontestasi pada Pilpres 2024. Diketahui PKB menunjuk 6 orang juru bicara muda dari kalangan milenial untuk menghadapi pemilihan umum 2024. Ketua DPP PKB Ahmad Iman menyampaikan PKB menunjuk juru bicara muda karena tingkat partisipasi pemilih muda masih sangat rendah. Saya juga menemukan fakta baru bahwa di banyak negara, Tokyo, London, New York, semua tidak ada yang murah. Semua makan mahal, tempat tinggal mahal, semua mahal. Apakah kemajuan itu hanya sampai di situ? Saya kira kemajuan dan kebahagiaan yang tertinggi adalah apabila semua harga-harga murah untuk rakyat bisa terjangkau dengan baik. Saya kira terima